Draw perempat final, French Open 2023. Tunggal Putra. Perempat final French Open akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di perempat final tunggal putra, Loh Ken Yu akan melawan pemain China, Si Yuki. Kodai Naraoka akan melawan pemain Indonesia, Jonathan Christie. Pertandingan Kodai melawan Jonathan merupakan match ke-10 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 1.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 2-1 untuk keunggulan Kodai. Sementara itu, Eng Se-yong akan melawan pemain Thailand, Kun Lafut Vititsan. Dan Lee Sifeng akan melawan pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Pertandingan Lee Sifeng melawan Ginting merupakan match pertama di court 2 dan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-4 untuk keunggulan Ginting. Tunggal Putri. Di perempat final tunggal putri, Pon Powe Cho Chu Wong akan melawan pemain China, He Bingjiao. Chen Yufei akan melawan sesama pemain China, Han Yue. Di perempat final lainnya, Supanida Katetong akan melawan Tai Su Ying. Dan Carolina Marin akan melawan Aya Ohori. Ganda Putra. Di perempat final ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan melawan wakil Denmark, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Pertandingan Fajar Rian merupakan match ke-9 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-3 untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Sementara itu, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan akan melawan wakil China, Liu Yuchen, Ou Xuanyi. Pertandingan Ahsan Hendra merupakan match ke-6 di court 1 dan dimulai pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-3 untuk keunggulan Liu Yuchen, Ou Xuanyi. Di perempat final lainnya, He Jiting, Ren Xiangyu akan melawan wakil Korea, Kang Min Hyuk, Seo Sengjae. Dan Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana akan melawan ganda putra Denmark, Rasmus Kejaer, Frederik Sogat. Pertandingan Fikri Bagas merupakan match ke-5 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, Liu Shengsu, Tan Ning akan melawan Nami Matsuyama, Chiharu Sida. Sementara itu, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota akan melawan wakil Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Pertandingan Apri Fadia merupakan match kedua di court 1 dan dimulai sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 3-1 untuk keunggulan Yuki Fukushima, Sayaka Hirota. Di perempat final lainnya, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara akan melawan wakil tuan rumah, Margot Lamber, Anne Tran. Dan Jongkol Pan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, akan melawan Jong Na Eng, Kim Hye Jong. Ganda Campuran. Di perempat final ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yakyong, akan melawan wakil Korea, Kim Won Ho, Jong Na Eng. Sementara itu, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati akan melawan wakil China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Pertandingan Rehan Lisa merupakan match ke-4 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di perempat final lainnya, Li Chunhei Reginald, Eng Te Xiao, akan melawan rekannya sendiri, Tang Chunman, Se Ying Suet. Dan Hi Yong Kai Teri, Tan Wei Han Jessica akan melawan wakil Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino.